Halo teman-teman, jumpa lagi di Ebiki di teman-teman. Hari ini mau bermain Dude Sultan teman-teman. Dude Sultan lagi berjalan-jalan di Las Vegas teman-teman. Ini dia menemukan banyak sekali bapak-bapak yang terjatuh di jalan teman-teman. Mungkin lagi mabuk ya guys. Lihat teman-teman, jalan-jalannya bersih ya teman-teman. Wah, di sana ada banyak orang bergelimpangan teman-teman. Sepertinya mereka mabuk ya guys. Kita save dulu teman-teman, karena perjalanan ke Las Vegas ini si Dude Sultan berpergian sangat jauh guys. Lihat teman-teman, hari sudah mulai gelap. Dan mobil-mobil di Las Vegas ini melaju dengan sangat cepat ya guys. Tidak ada klakson, tidak ada melihat-lihat di jalanan ini banyak orang. Kencang sekali mobil-mobilnya guys. Dude Sultan mau nyebrang aja takut teman-teman. Wow, di sana banyak sekali ya kain-kain putih yang berterbangan teman-teman. Kira-kira apa ya itu? Oke teman-teman, kita lihat dulu di sini. Kita berjaga-jaga teman-teman. Dude Sultan ke Las Vegas menjadi polisi jalan teman-teman. Di sana ada orang berjalan-jalan guys. Aduh sakit. Memang benar-benar parah ya guys. Mobil jalan tidak melihat-lihat, main tabrak aja teman-teman. Nah ini ada mobil guys, ini ada mobil. Tikungannya pun aduh. Wah, ketabrak lagi nih bapak-bapak. Uangnya jatuh teman-teman. Ayo kita ambil uangnya. Setelah itu kita ambil juga Bapak Anton ini teman-teman. Kita angkut dia ke tepi jalan teman-teman, agar aman ya guys. Oke teman-teman, berhasil guys. Setelah itu apa lagi? Hari sudah mulai gelap teman-teman. Sudah sangat gelap ini. Ayo kita ubah saja menjadi hari yang lebih terang teman-teman. Kita ketik dulu. Kita ketik ya guys. Kita ketik day, D-A-Y. Oke teman-teman, hari sudah kembali cerah. Ada bapak-bapak es krim. Dia memakai topi es krim teman-teman. Jalannya sewot-sewot ya guys. Ada apa lagi nih teman-teman? Jalanannya sudah mulai terang teman-teman. Dan tidak ada lagi orang-orang yang jatuh di tepi jalannya guys.